Puluhan lapak pedagang di Pasar Cinde, Palembang ludes terbakar pada Senin dini hari. Meski lapaknya ludes terbakar, para pedagang yang telah berdagang lebih dari 20 tahun masih menolak untuk direlokasi. Beta, tolong beta. Nah, nginder 10, innalillahi wa. Puluhan kios lapak pedagang di Pasar Cinde, Palembang ludes terbakar Senin dini hari. Sebagian besar lapak yang terbakar hanya menyisakan puing dan tak bisa digunakan lagi. Petugas Lapfor Polda Sumatera Selatan telah memasang garis polisi, sedangkan para pedagang terlihat masih syok menyaksikan lapak mereka berdagang telah ludes dilalap api. Para pedagang mengaku telah berjualan di pasar tersebut selama 20 tahun, sehingga banyak dari pedagang tak bersedia untuk direlokasi ke tempat lain, seperti rencana pemerintah setempat. Ke tempat lain. Tidak, nyingkok-nyingkok, langganan kita kan sini kan udah tahu. Keamanan mau pindah sana. Keamanan gimana? Keamanan kita di sini. Aduh, sapamnya. Akibat kebakaran pasar tersebut, untuk sementara para pedagang di Pasar Cinde, Palembang tak bisa berdagang. Pemprov Sumatera Selatan berencana akan merelokasi para pedagang, namun hingga kini belum ditentukan tempatnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan.